lagi dengan saya di channel Bikin Review. Kali ini saya akan membahas mesin jigsaw ya, jadi mesin potong triplek atau potong kayu itu ya. Nah teman-teman, ada dua yang akan saya bahas kali ini, yaitu jigsaw dari modern ya, dan juga jigsaw dari NRT Pro. Nah mesin ini harganya memang lebih mahal sedikit NRT Pro ya, sekitar 50 ribuan selisihnya. Namun apa bedanya jigsaw versi modern dan jigsaw versi NRT Pro yang lagi populer? Ya seperti apa teman-teman, kita simak perbedaannya berikut. Ini jigsaw NRT Pro teman-teman, dan ini jigsaw dari modern yang 2200L ya, arti L adalah laser teman-teman. Nah bedanya teman-teman ya, kalau kita lihat ya, jadi kalau dari wattnya itu yang modern laser ini itu 600 watt ya, jadi lebih besar. Tapi kalau yang NRT Pro dia lebih hemat, yaitu 450 watt ya, jadi lebih hemat yang NRT dibanding yang modern kalau dari segi listriknya. Nah kemudian teman-teman, kita langsung lihat ya dalamnya seperti apa, kita simak video berikut ini. Oke ya teman-teman, kita bisa lihat ya, ada dua buah di sini, yaitu modern dan juga NRT Pro. Nah modern kali ini adalah jigsaw modern 2200L ya, L nya adalah laser, jadi memang ini ada lasernya untuk memudahkan kita memotong ya, dalam artian menggaris lurus ya. Nah teman-teman, ini dua ini apa sih sekarang bedanya, kita lihat ya, dari bentuknya, warnanya ya, memang berbeda, stylenya juga beda ya. Nah ini yang modern 2200L dan ini NRT Pro ya, sekilas memang mirip, tapi secara berat lebih berat yang NRT ya. Nah yang modern ini teman-teman, ini bisa kita lihat ya, ada lasernya ya. Nah ini adalah tombol pengatur pendulum, sama ya, di sini juga ada, hanya modelnya aja yang beda. Dan ini adalah tombol startnya ya, sama ada juga ya di sini. Kemudian ini ada lasernya ya, ini bisa untuk sebagai penggaris. Nah namun ini tidak ada, yang NRT Pro belum ada lasernya ya. Nah kita lihat ya, kalau untuk memasang mata kuncinya ini harus menggunakan kunci L ya, jadi teman-teman akan ada bawaannya untuk memasang mata gergajinya. Nah NRT Pro ini lebih modern, jadi tidak perlu kunci-kuncian, cukup teman-teman pencet saja ya, pencet aja kemudian dia sudah mengunci sendiri ya, jadi lebih enak, nggak tergantung sama kunci ya. Nah ini teman-teman modern dan NRT Pro. Nah sekarang kita lihat suara lasernya ya, ini lasernya seperti ini, jadi nanti itu bisa sebagai penunjuk ya. Nah sekarang kita lihat suaranya nih, seperti apa suara kedua tool ini ya. Ya memang dari segi suara modern lebih kasar ya, NRT Pro lebih teman-teman. Jadi jigsaw versi NRT Pro dengan jigsaw versi modern. Nah teman-teman bisa putuskan sendiri mana yang cocok buat teman-teman, mana yang teman-teman yakini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah teman-teman yang mau bertanya silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Yang belum subscribe channel kami, silahkan ikuti channel kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng untuk senantiasa bisa mendengar dan mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke, semoga informasi ini membantu dan salam buat teman-teman.